Menyambut libur Natal dan Tahun Baru, karakter animasi Kiko kembali hadir menjumpai penggemarnya. Para penggemar bisa berinteraksi langsung dengan Kiko dalam acara Kiko Christmas Adventure yang diadakan di Solo, Jawa Tengah. Lalu seperti apa keseruannya? Ini dia liputannya. Karakter serial animasi Kiko kini hadir di Park Mall Solo, Jawa Tengah. Para penggemar bisa meet and greet serta sing and dance langsung dengan karakter Kiko, Lola, dan Polly. Kehadiran Kiko menjadi bagian dari perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 yang akan berlangsung selama satu bulan setiap hari Sabtu dan Minggu. Anak-anak diajak untuk berpetualang dengan beragam wahana yang telah disiapkan, antara lain ship inflatable, giant pool, dan trampolin. Ini adalah satu karya anak bangsa yang mestinya bisa memberikan inspirasi kepada keluarga-keluarga di rumah. Bahwa kita juga memiliki kartun atau animasi yang sangat baik dan bagus sekali dan bisa memberikan pembelajaran karakter kepada anak-anak kita. Kebetulan banget Kiko akan ada season 4 di tahun 2024 dengan konsep yang berbeda dan lebih menarik karena akan ada di dunia universe yang berbeda. Acara Kiko Christmas Adventure juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan. Pengunjung juga bisa mengikuti coloring competition, singing competition, dan fashion show. Dari Solo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan.